Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama gue. Dan di video kali ini gue mau ngasih tutorial seperti yang ada di judul gitu ya. Kita ngatasin Discord error di Steam. So, kita langsung aja menuju ke setting Steamnya. Terus ke download, ke Steam Library Settings. Folder Steam Library Library Folder. Kemudian klik ini nih, kalau Steam terbaru, Repair Folder. Kemudian klik yes aja. Ini apa sih bacanya, cuy? Steam Library Library Folder. Repair Folder, repairing library folder di Steam Library dan bodo amat anjing tekunaun. Oke, udah nih di sini ya kan. Kita coba di Jadi kita restart Steam-nya, teman-teman. Kita buka lagi Steam. Gue juga belum tahu gitu bakalan work apa enggak gitu kan. Let's go, kita ke download folder download, kita ke coba kita update apakah akan work. Gue juga nggak tahu ya. Dan ini downloadnya, speed downloadnya udah bisa sih. Oke, dan bisa teman-teman ya. Seperti itu aja tutorial kali ini. So, thank you semua yang udah download, udah nonton video gua. So, thank you semua ya. Dan jika kalian kalau ada error atau apa-apaan atau apa gitu, kalian bisa komen aja di bawah. Ntar ya kalau ada yang bisa jawab, mungkin akan dibantu, cuy. Thank you semua ya.